maupun apapun bentuk yang bisa tekan kepada kami untuk kita carikan solusi bersama. Mudah-mudahan dengan manggalikun Polres dengan masyarakat yang tidak ada sekat seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, itu semakin menambah rasa kita semua sebagai warga masyarakat Kecamatan Kebonsari khususnya Desa Sindurjo ini merasa aman dan nyaman sehingga bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan dalam upaya bersama mewujudkan Kabupaten Wangi yang aman, mandiri, sejahtera dan terawat. Sebenarnya bangga nih, ada Pak Kapolres seperti yang di hadapan kita, di depan kita.